Welcome back to my YouTube channel Afnat Afdal Nada. Cinta melekat ke dalam hati. Dorong lagi, dorong. Gak mau. Denganmu aku betah. Siang malam denganmu aku betah. Welcome back to my YouTube channel Afnat Afdal Nada. Cinta melekat ke dalam hati. Hai hai. Kalian lihat dong, gue lagi ada di Warung Hits Jakarta. Rame banget, gila, enggak kuat, enggak ngerti, parah rame banget sampai kita enggak kebagian tempat duduk. Tapi yang jelas, vlog kali ini kita bakalan mukbang. Mukbangnya apa? Tapi sebelum mukbang, gua mau ngasih tahu bintang tamu kali ini. Gua nggak ngerti sih, gua mau bilang keren enggak, ganteng enggak, cakep enggak, gua nggak ngerti sih. Tapi yang jelas ini orangnya, ya kita panggil aja langsung. Ker ker. Mas Satpol PP ya? Mas Satpol PP ya? Ini ada apa? Ada apa? Ini nggak ngerti ada apa? Ini warung apa sebenarnya? Kamu ngapain aja kesini? Ini aku lagi ngatur parkir mobil. Oh, ngatur parkir. Aku lagi nilang. Oh, lagi nilang. Lagi nilang. Oke, guys. Sedikit ganteng lumayan lah ya. Dan sesuai janji, kalau Nada datang ke Jakarta, kita akan luangin waktu buat Nada spesial. Oke, hari ini nggak ada diet. Kita akan ikutin Nada. Dia mau traktir apa, mau kasih makan apa. Sok, mangga. Aku yang traktir? Iya. Nggak mau. Aku nggak mau traktir. Aku nggak suka traktir. Aku maunya ditraktir. Oh, iya. Tapi yang jelas kali ini kita bakal mukbang makan, ya udah, sambal setan. Berani. Jadi kali ini karena nggak ada menu makan teman, nggak ada menu makan hati, jadi kita makannya usus, jantung. Ini menunya. Enggak itu. Jangan curhat mulu lah, curhat mulu dia. Gua cari menu makan teman tapi gimana dong, enggak ada ya? Udah. Kamu siapa ya? Mas, meja saya udah. Di sebelah sana, Mbak. Oh, udah sebelah tulis sana. Tulis dulu nomor antriannya. Oh, boleh. Nanti kita teriakin nunggu di depan. Ya, karena ada Satpol PP. Oh iya, oke. Ini mah makanan ogut. Nah, ada ayam. Enggak, ini kan ngomong-ngomong makanannya sehat terus kan? Nge-gym kan? Gua mau tantangin ini makanan, sebenarnya makanan-makanan yang ya kayaknya bukan kategori makanan dia. Okay. Tapi gue bakal pesen makanan yang banyak banget dengan sambal yang pedes banget supaya biar dia rasain hidup ini sepedes apa. Curhat terus. Hey. Berarti kamu pesen banyak nih ya? Pesen ayam. Pesan ayam, ada usus, ada jantung, ada hati, ya hati. Ada otak. Ada otak gak? Yang jelas gak ada makan teman guys. Punya otak. Oke guys, kita langsung pesan aja. Jadi pesenan sekarang ini gue pesen 5 ayam. Terus 5 ayam buat siapa aja? 5 ayam buat kita berdua. Banyak banget. 5 usus, 5 hati, 5 jantung, 5 ceker, 5 semuanya serba 5. Ini kenapa serba 5 semuanya? Soalnya 1, 3, 4 kamu gak ada duanya. Enggak nyambung. Oke guys, ini udah order, kita tinggal tunggu makanannya. Dan ini sambelnya juga gue minta sambel ekstra. Ada jengkol, ada pete, semuanya gue pesen. Berani makan? Sayang mama nggak? Kalau jengkol makan, kalau pete, tapi diem-diem aja ya. Iya nggak mau. Sayang mama? Sayang. Sayang istri? Sayang. Sayang Messi? Sayang. Ya udah, habisin semua ya. Gue nggak makan, cuma nemenin doang. Oh gitu? Nggak bisa begitu dong. Harus makan dong kan banyak kan. Oke. Ya udah. Oke, kita pesen sekarang kita makan. Oh. Kelamaan ngomong mulus, ini udah ngebut aja. Ada.
mana nih? Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi lagi gitu. Ini nggak kebanyakan apa? Nggak kebanyakan. Nggak kebanyakan. Ini 5 ayam, 3 ikan, lele, ceker, 5 tahu, 5 jengkol, 3 kangkung, 6 nasi. 6 nasi. Oke, Mas. Terima kasih, guys. Siap. Oke, siap. Mas. Oke, kita langsung aja ya. Qbiar, makanya udah dateng dan gua mau ngetes sama Kak Abdal. Dia tahu nggak sih makanan yang ada di meja ini makanannya apa aja? Ya tahu lah, tapi ini beneran nih segini banyaknya? Iya beneran. Kita berdua? Enggak, oke, kita berdua. Apa gua sendiri? Enggak. Pokoknya lihat aturan aku. Aku mau makan mau enggak, bodo amat. Yang jelas ini mukbangnya adalah challenge Kak Abdal makan jenderal alias jengkol. Paham kan gua maksudnya? Sesah. Gua harus begitu ya? Lagi karena enggak ada menu makan temen, jadi kita makan ayam aja. Okay. Ayo dong, lapar nih. Lapar? Bentar dulu. Bentar, jadi ya. Gimana rules-nya? Enggak, bentar ini aturannya aturan aku bentar ya. Terus minum aku mana? Minum aku mana? Enggak, aku mau ngetes dulu. Pernah makan jengkol enggak sih? Jengkol pernah lah. Bener. Kenal lagi, orang gue. Jengkol guys, jengkol. Ini jorok banget, gue udah nangis. Gak mau. Gak, gue jelat. Tes pertama dulu ya. Ini kalau dia cowok maco banget, gentle, dia pasti mau ngelakuin apa aja yang dilakuin. Oke, oke. Apa mau suapin? Sayang mama. Iya. Sayang istri ya? Ya, sini. Ya udah ya. Gua ya. Enggak bisa. Baik banget, Neng. Enggak, tes aja dulu. Oke. Ini pahit banget. Jadi dia ada tahu, ada ayam. Minum dong. Bakal dihabisin semua. Oh, ala-ala persugihan, dijilat dulu. Diludahin dulu biar naksir gitu ya. Oke. Okay. Jengkol udah. Tar dulu. Aduh. Karena biasa makan hati, jadi makan hati beneran. Sebentar ini kalorinya berapa, proteinnya berapa? Kayaknya terlalu banyak minyak di sini, Neng. Yang jelas kalau makan sama aku semuanya sehat. Alright. Oh, anggap aja hati diet. Ini ada sambelnya ya. Gua mau tes dulu nih. Ini sambel setan. Jadi ini sambel setan. Gue mau tes dia dulu. Sekuat apa sih Kak Abdal? Kocok. Neng, sambalnya banyak banget. Enggak. Bu, gimana? Enak. Oh, ini pedas asli. Oke, makan ya. Jadi kita makan nih. Makan. Minum dong. Gak ada. Jengkol. Ah, ini bau banget nih, ntar. Oke, ini di channel sama Nada, butuh makan ini nih. Maaf, ini ada emang gua ayam goreng, lembut. Jengkol. Hati aku lembut kok. Tahu, ah ini mah receh. Mari kita coba. Jadi karena ini vlog aku, Abdal Nada Yusman Asmaya, jadi gua cuma nonton doang. Okay, makan dong. Oke, gantian sekarang yang challenge dia. Langsung aja ke sini, enggak ada. Itu jengkol. Iya, udah dikit. Dulu. Iya, dikit aja. Makan dulu. Oke, makan. Oke, kita bang. Ini sambal setan. Jadi yang mau gue challenge ini seberapa jago Abdal Yusman makan pedes. Neng, ya Allah. Guys, lihatin dulu.
Ini banyak banget kan sambelnya. Masa berdoa dulu. Masa sambel kamu tuangin di nasi semuanya sih? Ya, apa? Namanya juga challenge. Ada men cerita gua nih di sini nih. Gak usah so imut. Buset kali ini ya jengkolnya buset deh. Nah, jadi gini gimana sih challenge-nya? Aku enggak boleh. Tuh kan ngomong aja susah. Enggak boleh minum. Enggak boleh minum. Enggak boleh. Jadi ini challenge-nya enggak boleh minum. Oke, enggak apa-apa gua makan jengkol juga. Gitu dong, nemenin. Tapi ngomong-ngomong, Neng, kamu tahu tempat ini dari mana? Tempat ini taunya dari mana? Dari tadi. Ini ya yang jelas tempatnya siapa sih yang enggak tahu? Ya. Abisin. Gua makan juga kok. Tapi memang enak kok. Walaupun sambelnya itu apalagi udah kali tadi kan udah ati. Nah, tadi ati ini usus. Neng, sambelnya enggak digituin juga. Wah. Jadi ini pesanannya panjang banget nih. Setuju enggak? Bagus banget kalau menikah dekat kepedesan. Setuju enggak kalau misalkan kita langsung habisin berdua? Udah lupain diet, kan lupain diet tadi udah janji. Malam ini, oke? Okay? Aduh, gua ngomong gua enggak konsen. Demi dia. Apa namanya? Sambal setan. Sambal setan. Ini enak banget. Tempatnya di Jakarta. Gua enggak tahu di mana tempatnya, pokoknya di Jakarta aja. Aku. Jadi enggak boleh makannya, enggak boleh ngaco karena gigi aku kan baru. Giginya baru. Oh, kan makannya mender, nggak boleh kayak dulu kan, dulu kan makannya ini sekarang nggak bisa. Terimut guys, nggak apa-apa. Tapi by the way ini daerah mana sih sebenarnya? Jadi ini tuh daerah Fatmawati. Nah kamu tuh nginep dekat sini, nggak jauh dari sini. Oke, di Fatmawati. Jadi guys ini namanya takatiki, apa takatiki atau apa ya? Guys. Nah, salah satu bagian ayam aku semua suka, kecuali adalah ceker sama kepala. Better lagi, jorok. Wah, pertolongan pertama. Nyerah guys, tapi nyerah. Sumpah, enak banget. Gak ngerti lagi. Gak usah lebay. Ini enak banget, pedes banget, ini gak kuat. Oke, ini kangkungnya, tambah lagi jengkolnya ya. Ini gue gak pernah makan jengkol, tapi demi vlog ini gue makan jengkol banyak banget. Bau deh. Hah, nggak usah gitu juga, mengaku konsentrasi. Oke, tobat, ini sampai. Bagus banget ya, emang enak. Top. Oke. Belum jamin tempenya, dari tadi belum jamin tempe. Ini ceker buat sih? Leher bukan? Itu apa nih? Pala. Ini bukan makan teman. Ini emang parah, ini enak banget, gak ngerti lagi. Aku gak ngerti lagi. Gimana? Jadi sebenarnya ini mau happy apa mau galau? Gak ada galau. Oke, ini pertama kali makan sepedes ini. Sampai gak tahu harus ngomong apa. Karena memang aku gak kuat pedes. Tapi memang enak sih. Ini lahap sih ya. Gue pikir lo gak bakal bisa makan ini banyak. Tapi ini kayaknya bakalan habis deh.
Gila, terus banget ini. Wah. Oh, cocok cantik makannya ya, Bu ya. Wih. Kita tuh harusnya sambil makan pedes ini, paling seru kita tuh main tebak-tebakan, atau... Enggak, hidup gue tuh ada pedes. Oh, curhat, gak apa-apa. Terus makan yang kayak ginian. Jadi, tambah pedes apa tambah lupa? Apa? Kalah pedesnya. Masih pedesan hidup kamu? Parah. Oh, parah. Berarti kalah pedes ya? Kayak gitu hidup doang yang pedes. Oh, ternyata makannya juga pedes ya? Tapi ini pedes. Dikit apa? Nah, itu dia tuh. Ini juga bisa ngilangin pedes juga nih. Ini dia. Pengen enakan pedes gini. Mentakan teki ya? Iya. Apa? Karena ini nama restorannya Takateki. Tiktaka. Ini kita sambil makan dong. Teki-tekian ya. Apa Takateki apa ya? Gue lupa lagi. Adalah tam mikir dulu. Bagus banget. Enggak bisa mikir gua asli bener. Enggak bisa mikir. Pedes guys. Parah. Meninggoy. Lagi guys. Mantap. Makasih ya Neng ya, udah diajakin makan di sini. Nek, banyak banget ininya. Kamu nggak kira-kira ngasih keringetan? Keringetan lagi sama apa ya nih? Makan. Maaf ya guys, nggak cantik ini. Di vlog ini gua nggak cantik, nggak tahu kenapa pedes banget anjir. Tapi ini makan jengkol terbanyak seumur hidup. Sama. Sumpah. Endol banget emang. Ini jengkol. Ini jengkol beneran jengkol. Banyak banget. Mantap ya. Tuh. Ah. Oke. Okay. Give up. Nyerah. Udah gak kuat. Sobat, kita biasanya makan tambah segar. Nek. Ini cewek gak ada lembut-lembutnya. Kasar banget. Gue gak bisa lembut.